Akhir-akhir ini hampir setiap hari kita melihat terjadi bentrokan antar warga, saling pukul, saling bakar, bahkan saling bunuh. Kondisi ini membuat kita bertanya-tanya, apakah semangat kebersamaan yang selama ini kita bangga-banggakan sudah hilang? Ternyata hari ini kita akan melihat sebaliknya. Karena sebagian warga masyarakat, apakah itu di kampung, di kelurahan, di desa, punya semangat kebersamaan yang luar biasa dan mereka mengimplementasikan dengan cara yang unik. Apa yang mereka lakukan? Sebelum saya lanjutkan, kita ikuti dulu video tape berikut ini. Tentu menjadi idaman setiap orang bisa tinggal di suatu desa yang aman dan makmur. Daerah yang memiliki warga dengan kepedulian sosial tinggi dianggap dapat mencapai kemajuan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sebab segala sesuatu untuk kepentingan orang banyak pastilah dilakukan secara bersama. Lihat saja Desa Suakni di Aceh Barat. Desa yang saat tsunami tahun 2004 telah kehilangan setengah jumlah warganya ini, beberapa waktu yang lalu mendeklarasikan sebagai Kampung Partisipatif Anak. Di setiap kebijakan desa yang berkaitan dengan kepentingan anak akan melibatkan anak, seperti jam belajar dan waktu bermain anak yang diterapkan dan disepakati oleh desa, termasuk sosialisasi sejak dini hukum syariah di Aceh. Satu lagi contoh positif dari Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Desa yang dijuluki Desa Sehat ini memiliki tradisi unik yang sangat peduli pada lingkungan dan kesehatan. Seperti mewajibkan pasangan calon pengantin menyumbang 5 pohon untuk desa. Juga adanya kesepakatan dari semua warga untuk tidak menghisap rokok sejak tahun 2001. Ide kepala desa Muhammad Idris ini ternyata didukung secara bulat oleh warganya. Dengan berani, mereka menyatakan bahwa merokok adalah hal tabu yang tidak boleh dilakukan siapapun di desa tersebut. Kini, warga desa Bone-Bone boleh berbangga dengan kalimat santun yang tertulis pada baliho besar di pintu gerbang desa mereka. Salah satu desa yang juga berhasil menggalang kebersamaan warganya adalah Desa Gebang Sari di Kebumen, Jawa Tengah. Saat ini bersama saya sudah ada kepala desanya, yaitu Pak Farluji dan istri tercinta ya, Ibu Maharia Tanti. Terima kasih nih sudah datang dari Kebumen ya. Boleh tahu, apa benar dulu di warga di Desa Gebang Sari itu kalau buang air besar sembarangan begitu ya? Mayoritas, hampir 80%. 80% itu buang airnya di mana kalau boleh tahu? Pekarangan. Pekarangan rumah? Iya. Pekarangan sendiri atau pekarangan orang? Pekarangan orang lainnya bisa, pekarangan sendiri. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah berikut ini. Di tahun 2007, kala itu Lurah Parluji prihatin dengan bau busuk tinja di desa yang dipimpinnya. Hal itu akibat perilaku warga yang sembarang tempat melaksanakan buang hajatnya. Keluhan dari sang istri akibat bau busuk dan karena harus terus-menerus menumpang di WC tetangga setiap kali BAB, turut membuat Lurah Parluji makin keras berjuang untuk mengubah perilaku jorok warganya yang seolah telah membudaya. Melalui pembinaan intensif dengan membentuk kader-kader desa serta penyuluhan terus-menerus bersama Dinas Kesehatan, perjuangan Pak Parluji yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat ini akhirnya mulai menunjukkan hasil, meski belum semua warga patuh. Bagi warga yang ketahuan masih sembarangan, maka dikenakan sanksi sosial, yaitu dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan menempel di depan pintu rumah. Hal itu tentu dirasa cukup menyentil perasaan sang pelaku. Hasilnya, tahun 2009 lalu, bersama 10 desa lainnya di Kabupaten Kebumen,
Gebang Sari berhasil mendeklarasikan diri sebagai desa bebas BAB sembarangan. Waktu Anda akhirnya bawa istri pulang ke kampung, iya. Apa yang Anda lihat waktu itu? Kaget sekali, waktu itu saya mau buang air besar, tanya, biasanya mana Pak? Di situ, di bawah pohon bambu. Ah, di bawah pohon bambu, kalau ada ular gimana Pak? Gak ada, katanya gak ada. Nah, saya sampai nangis Pak. Stres ya? Nangis, ya. Dulu itu berjuang bagaimana caranya kita bisa buat WC Pak. Kalau seperti ini saya gak bisa hidup di Kebumen. Ini pengalamannya saya alami juga. Tahun 82 saya ke Kebumen, ke rumah teman. Pagi-pagi ketika sakit perut, saya bilang di mana ini tempatnya. Dia bilang itu di seberang jalan. Di seberang jalan itu ada kali, terus ada helikopternya itu loh. Saya peragakan supaya. Jadi saya ini kan jalan raya nih, saya harus jongkok begini. Terus ada orang naik sepeda. Halo Pak. Bayangin, 2 jam gak selesai-selesai. Kebumen ini tahun 82. Ini saya gak bohong loh. Serius. 82 ya, ya benar. Lebih parah lagi berarti ya. Bagaimana gagasan pertama kali untuk ini disebarkan kepada masyarakat? Apa sesudah Anda jadi kepala desa atau sebelum? Sesudah Pak. Oh, jadi sesudah Anda jadi kepala desa, terus Anda jadikan ini sebuah gerakan? Iya. Siapa yang membantu Anda untuk melaksanakan gerakan ini? Pada awalnya kami menjadi kepala desa tahun 98. Kebetulan pada waktu itu saya dipanggil oleh Pak Yamoto, kepala puskesmas Klirong 2, untuk mengikuti acara sanitasi lingkungan. Intinya ya diberi pendidikan selama 1 minggu bersama plan yang ada di Kebumen. Plan internasional. Ya, plan Indonesia. Internasional yang ada di Kebumen. Ya. Cobalah tengok di desa saya yang polusinya agak lumayan, saya bilang gitu. Ya, kebetulan mau dia tuh dari pimpinan sampai ke semuanya yang ikut latihan mau ke desa saya mengadakan transit atau latihan. Saya kumpulkan warga jadi 4 kelompok. Saya kumpulkan dari plan sekitar 30 atau 24 orang bagi 4. Seru memberikan wawasan kepada warga kami. Di sini kan ada Mbak Alit ya, Aviani, yang membantu Anda juga ya, iya. Dari Plan Internasional Indonesia. Ini plan ini apa sih sebenarnya? Plan adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang berpusat pada anak, di mana ada anak di suatu wilayah yang sudah disepakati dengan pemerintah. Di sanalah plan akan bekerja untuk bisa mengoptimalkan potensi anak dan memunculkan potensi anak di wilayah tersebut. Apa hubungannya dengan itu tadi? Seperti kita ketahui bahwa anak harus dibantu oleh lingkungan yang baik. Oleh karenanya untuk bisa tumbuh kembang anak dengan baik, maka lingkungannya pun harus mendukung anak. Nah, waktu Mbak Alit ke sana bagaimana situasi yang Anda lihat? Ketika saya keliling ke desa dibantu oleh Ibu Lurah dan Pak Lurah, itu masih bisa kita temukan di mana-mana ada kotoran manusia. Yang kami lakukan adalah melakukan pemicuan di masyarakat dan mencari informasi yang ada di masyarakat. Jadi kalau misalnya pakai yang cemplung atau cubluk, itu mereka anggap sama saja seperti saya pakai sungai. Jadi daripada baunya ada di tempat saya, mending saya pakai sungai saja, sehingga baunya bisa hilang, kotorannya jatuh juga hanyut. Jatuh ke kampung lain. Iya. Kalau Anda sendiri ada yang menolak nggak? Warga masyarakat waktu itu? Pada waktu itu tidak ada yang menolak, tapi perilakunya ya hampir menolak. Makanya kami membuat tim pada waktu itu, pas kebetulan kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, beserta kami perangkat, sangat mendukung gagasan saya. Jadi masing-masing kader punya ide sendiri-sendiri, sehingga ada muncul sistem silang dan sebagainya. Masalahnya kalau tetangga saya yang ngomongin, kadang-kadang diam saja. Tapi kadang orang lain yang ngomongin yang agak jauh, agak berwibawa, agak malu juga gitu. Intinya orang itu dibuat malu, bagaimana caranya orang itu malu lah.
jangan buang air besar di sembarang tempat kayak gitu. Lalu dari mana ide untuk buat surat pernyataan yang ditempel di depan pintu itu, dari mana ide itu? Nah, itu dari yang berkepentingan sendiri. Seringnya didatangi oleh kami, oleh tim-tim. Lama-lama mungkin dia itu risik dan sebagainya. Jadi lama-lama dia mungkin dengan sadar atau dengan tidak sadar, nyatanya dia buat pernyataan sendiri. Isi surat pernyataan biasanya apa? Intinya akan membuat WC, intinya seperti itu, dan tidak akan buang air besar di sembarang tempat. Nah, bagi orang-orang yang ketahuan atau kepergok masih buang air sembarangan, itu langsung dikasih surat pernyataan ini atau ada peringatan-peringatan dulu? Tidak. Begitu saya nemuin, kan ada sistem intip lah bahasa saya itu. Ini Anda ini berlebihan saya lihat. Ya enggak, memang seharusnya seperti itu sih Pak. Oh, seharusnya seperti itu. Kalau enggak dibuat malu orang itu tetap biasa-biasa saja, enak aja. Ini saya mencoba membayangkan kalau saya tinggal di Kebumen, di desa Anda gitu ya. Saya pasti senang punya kepala desa seperti ini ya. Tadi dibilang Anda itu periode pertama kepemimpinan Anda. Berarti Anda sekarang periode kedua? Iya. Jadi Anda dipilih kembali gara-gara WC? Kemungkinan sebagian besar itu mungkin juga. Baik, apapun juga Anda dianggap sukses ya, karena ada beberapa desa yang mencoba belajar dari tempat Anda ya. Iya, iya. Nah, kalau sampai pada kondisi sekarang bagaimana kehidupan masyarakat di sana? Ya, alhamdulillah mayoritas 99,9% sudah di tempatnya kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa. Seorang lurah juga membuat peraturan unik, yaitu siapa saja yang ingin mengurus KTP, dia harus menyanyi lebih dulu. Lagu apa yang dinyanyikan? Ikuti terus Kikandi.